Memasuki akhir puasa, Kodim 0404 Muara ini memberikan santunan bagi anak-anak panti asuhan dan santri dari pesantren. Bentuk syukur prajurit TNI di lingkungan Kodim Muara ini di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Untuk mewujudkan rasa syukur di bulan Ramadan, Kodim 0404 Muara ini memberikan santunan kepada anak yatim dan anak-anak pesantren. Acara ini dilakukan di Makodim 0404 Muara Enim. Dengan berbagi bersama anak yatim dan pesantren, akan menambah keberkahan para prajurit TNI di wilayah Kodim 0404 di bulan suci yang penuh berkah ini. Selain itu, membagi kebahagiaan dengan anak yatim kurang mampu untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan di 0404 Muara Enim,